Petugas kepolisian Polsek Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap pelaku begal berinisial AA dan AC. Pelaku berhasil diringkus polisi, sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam proses pencarian. Kapolsek Penjaringan Kompol Ardiansyah mengatakan, kedua pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap di daerah Parung Bogor, Jawa Barat. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni satu buah sepeda motor dan satu buah telepon genggam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara. Terkait masalah kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 5.30. Alhamdulillah, dua pelaku sudah diamankan dengan inisial AA, umur 20 tahun, dengan inisial AC, 27 tahun. Sementara kita kami melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun untuk satu orang, ini masih dalam pencarian. Mudah-mudahan waktu akan dekat, kita bisa melakukan penangkapan dan apa kami akan melakukan penyidikan. Untuk barang bukti yang sudah diamankan, satu buah sepeda motor merek B, satu dus HP merek Vivo. Bang, yang satu yang dalam pencarian sudah teridentifikasi atau gimana? Semua sudah teridentifikasi. Alhamdulillah, satu orang ini sudah teridentifikasi dan tim kami sudah muncul yang sudah mudah-mudahan waktu dekat kita bisa tetap segera. Ini dua pelaku kenakan pasal 365 persidangan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dari Jakarta, Mega dan Luluwita, Tribrata TV, salam Tribrata.